قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga di malam yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita di tempat yang mulia ini di dalam rumah dari rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mempelajari kitab Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa sekarang kita berada di penghujung dari bulan suci Al-Muharram, yaitu di tanggal 22 malam 23, betul? Iya, tahun berapa Pak? 1444 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dengan bulan suci Al-Muharram. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan 4 di antaranya adalah bulan suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 bulan suci tersebut. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab syahru mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Jumlah bilangan bulan itu ada 12, 4 di antaranya bulan suci. 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan suci 1 di awal, 1 di pertengahan dan 2 di akhir. 1 di awal yaitu bulan Muharram, 1 di pertengahan yaitu bulan Rajab, bulan ke-7, dan 2 di penghujung tahun yaitu bulan ke-11 dan bulan ke-12, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan suci yang mana disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa pada bulan suci ini amalan soleh lebih baik dibandingkan di bulan yang lain, ganjaran pahala akan lebih dilipat gandakan, begitu pula dengan dosa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman di dalam 4 bulan suci tersebut. Bukan berarti dibolehkan untuk berbuat kezaliman di 8 bulan suci, di 8 bulan yang lain, akan tetapi bahwasannya berbuat kezaliman di 4 bulan suci ini dosanya lebih besar dibandingkan melakukan dosa di 8 bulan yang lainnya. Maka keberadaan kita di bulan Muharram ini, perbanyaklah melakukan amalan soleh secara umum dan minimalisirlah amalan-amalan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum amalan soleh di bulan suci itu baik untuk ditingkatkan. Terlebih untuk di bulan Al-Muharram ini ada satu amalan yang memang disebutkan sebagai amalan yang dikhususkan di bulan Al-Muharram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan ini, afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullah al-muharram. Ibadah puasa terbaik setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi puasa terbaik setelah Ramadhan adalah berpuasa di bulan Muharram. Sehingga jika ada di antara bapak atau ibu yang masih memiliki hutang puasa, ini puasa terbaik ya di bulan Muharram setelah Ramadan. Jika ingin memperbanyak puasa sunnah, ini momentumnya di bulan Al-Muharram.
Karena puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebagaimana salat terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah shalatul lail. Dan salat terbaik setelah salat fardu adalah salat di waktu malam. Maka bersyukur kita berada sekarang di bulan Al-Muharram, momentum bagi kita untuk memperbanyak berpuasa, termasuk di dalamnya puasa sunnah. Dari sekian banyak hari di bulan Muharram, dari mulai tanggal 1 hingga tanggal 29 atau 30, maka ada satu hari yang memiliki keutamaan khusus untuk berpuasa. Keutamaan khusus untuk berpuasa ini yang disebut dengan puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Puasa ini adalah puasa yang disunnahkan di dalam Islam. Akan tetapi puasa ini dahulu sempat hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Jadi bisa dikatakan bahwa fase penetapan puasa Asyura ini ada 4 fase, ya. Ada fase sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang mana Nabi sering juga berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Begitupun bangsa Quraisy, mereka berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi mendapati penduduk Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab bahwa hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan kami pun berpuasa. Maka saat itu Nabi mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Sehingga yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka puasa Asyura ini di tahun kedua Hijriah hukumnya saat itu wajib. Sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diturunkan kewajibannya di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Maka puasa Asyura yang tadinya hukumnya wajib, kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim, kembali menjadi sunnah. Siapa yang ingin berpuasa, berpuasa, yang tidak pun tidak mengapa. Jadi kembali menjadi sunnah setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Dan di penghujung hayat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan jika Allah panjangkan umur beliau, Rasulullah ingin berpuasa juga di tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan atas orang-orang Yahudi yang mana mereka hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat berpuasa di tanggal 9, Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan beliau di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Maka Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat berpuasa dan telah wafat. Maka inilah 4 fase dari puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram, yang tadinya biasa dikerjakan oleh Nabi, begitu datang ke kota Madinah menjadi wajib. Begitu diwajibkannya puasa Ramadan menjadi sunnah, dan di penghujung hayat Rasulullah, sunnah itu tidak hanya di tanggal 10 Al-Muharram, tapi juga disertai dengan puasa di tanggal 9 Al-Muharram. Walaupun Nabi belum sempat melakukannya, tapi Nabi berucap, Nabi bersabda, andai aku hidup hingga tahun berikutnya, aku pun akan berpuasa di tanggal 9. Maka sebetulnya 10 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu itu momentum bagi orang yang mengaku membenci orang-orang Yahudi yang menindas kaum muslimin di Palestina dan daerah sekitarnya untuk menunjukkan kebencian tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi,
untuk menunjukkan penyelisihan atas orang-orang Yahudi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi, yaitu berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Karena tanggal 10 punya keutamaan khusus, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Maka bersyukurlah di antara Bapak Ibu yang kemarin di tanggal 9 Muharram berpuasa, di hari Tasu'a, dan di tanggal 10 Muharram di hari Asyura berpuasa. Bagi yang kemarin belum berpuasa, maka berazamlah bahwa tahun depan di bulan yang sama, jika Allah panjangkan usia kita, niatkan agar kita dapat berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram dan juga di tanggal 10 Al-Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, di sana ada beberapa peristiwa bersejarah bagi kaum muslimin. Selain tentunya kisah tentang terbebasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yang itulah menjadi landasan disunnahkannya bagi kita berpuasa di tanggal 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada peristiwa yang cukup menjadi satu hal catatan sejarah bagi kaum muslimin, yaitu di tahun 61 Hijriah, 50 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepat di tanggal 10 Al-Muharram di hari Asyura, wafat cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, wafat di tanggal 10 Al-Muharram di hari Asyura. Oleh sebab itu, kita dapati di tengah-tengah umat ini ada mereka yang ketika tanggal 10 Muharram itu mereka berpuasa sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi. Tapi cukup banyak juga di antara mereka yang menyelisihi Nabi dalam memperingati tanggal 10 Muharram, yaitu dengan menyakiti tubuh mereka, menyiksa tubuh mereka dengan dalih sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Al-Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas seperti apa pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam melihat peristiwa wafatnya Al-Husain atau yang dikenal dengan tragedi Karbala tersebut? Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah agar kita tidak tertipu dengan fakta sejarah yang sering dibolak-balikan. Oleh sebab itu, sekilas kita akan membahas tentang tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akan coba jelaskan secara makna tentang peristiwa tersebut, bagaimana terjadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khilafatun nubuwah itu akan bertahan selama 30 tahun. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, khilafatun nubuwah itu akan bertahan selama 30 tahun. Dan itu dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar ibn al-Khattab, dilanjutkan oleh kepemimpinan Uthman ibn Affan, kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Di zaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ada dualisme kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada Ali bin Abi Thalib yang memegang wilayah timur, yang mana beliau berdiam di daerah Kufah sebagai pusat pemerintahannya, dan ada Muawiyah radhiyallahu anhu yang menjadikan pusat pemerintahannya di negeri Syam di bagian sebelah barat. Dualisme kekuasaan ini bertahan sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Maka saat itu kepemimpinan di daerah Kufah di negeri Irak diambil alih oleh putra beliau, yaitu Al-Hasan ibn Ali, kakak dari Al-Husain.
Al-Hasan ibn Ali memimpin kaum muslimin selama 6 bulan. Jadi di tahun tersebut, di bulan Ramadan, di tahun ke-40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib wafat. Diambil kepemimpinan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan Al-Hasan mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi masih hidup, "Inna bani hadza sayyid sayuslihullahu baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang sayyid, seorang tuan, seorang tokoh yang dengannya lah akan berdamai dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dengan tangan dialah dua kelompok besar dari kaum muslimin akan berdamai. Lihatlah lafaz hadis ini. Nabi mengatakan fi'atain 'azimatain minal muslimin. Mereka walaupun berselisih paham masih tetap dikatakan kaum muslimin. Sedangkan orang-orang Syiah tidak mau dengan kata-kata tersebut. Padahal inilah masih kaum muslimin. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib ketika wafat, kepemimpinan diambil alih oleh Al-Hasan. Al-Hasan tepat di bulan Rabiul Awal di tahun 41 Hijriah menyerahkan tumpuk kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah, berlepas diri dari kepemimpinan di negeri Kufah. Sehingga tepat di bulan Rabiul Awal di tahun 41 Hijriah, tepat 30 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhirlah khilafatun nubuwah dengan penyerahan kepemimpinan dari Al-Hasan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Bersatulah kaum muslimin semua di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Saat kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah katibur rasul, beliau adalah salah satu penulis wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Di bawah kepemimpinan beliau saat itu, Al-Hasan, Al-Husain dan para sahabat yang lain ikut berada di bawah kepemimpinan Muawiyah, berperang sebagaimana perintah Muawiyah, ikut melakukan apa yang diperintahkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu wafat di tahun ke-60 Hijriah. Jadi selama kurang lebih 19 tahun aman, damai, semuanya tidak ada masalah. Di tahun ke-60 Hijriah, Muawiyah radhiyallahu anhu wafat, menyerahkan tumpu kekuasaan kepada putranya Yazid ibn Muawiyah. Dimulailah sistem kerajaan di dalam Islam saat itu, atau yang disebut dengan mamalik. Jadi bukan lagi khilafatun nubuwah, sudah masuk kategori mamalik, kerajaan. Muawiyah menyerahkan kekuasaan kepada Yazid. Saat itu ada yang berbaiat, ada yang tidak mau berbaiat. Di antara yang tidak mau berbaiat adalah cucu Rasulullah yang masih hidup saat itu, yaitu Al-Husain. Al-Husain saat itu berada di kota Madinah, enggan untuk berbaiat kepada Yazid. Karena Al-Husain menganggap Yazid ini berbeda dengan ayahnya. Yazid ibn Muawiyah tidak berhak menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang masih hidup saat itu. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, ada Al-Husain sendiri dan yang lainnya. Sedangkan Yazid ibn Muawiyah dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan Yazid ibn Muawiyah bukan sahabat Nabi karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka saat itu Amir untuk kota Madinah mendesak Al-Husain untuk mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Beliau enggan dan beliau pindah ke kota Mekah. Ketika beliau berada di kota Mekah, datanglah surat-surat yang begitu banyak dari negeri Kufah, dari Irak, meminta agar Al-Husain datang ke Kufah, kemudian mereka berjanji akan berbaiat kepada Al-Husain. Mereka mengatakan bahwa Al-Husain lah yang lebih layak untuk jadi pemimpin bagi kaum muslimin. Datanglah kemari ke negeri Kufah. Dan surat yang datang itu bukan satu atau dua, tapi sampai 500 lebih dari surat berdatangan dari negeri Kufah kepada Al-Husain. Al-Husain saat itu tidak percaya begitu saja, karena memang penduduk Kufah itu dikenal dengan pengkhianatannya.
dialah kaum atau merekalah kaum yang telah mengkhianati Ali bin Abi Thalib, yang telah menusuk Al Hasan. Ya, ila aina tadhhab, bahkan salah seorang sahabat mengatakan ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akha, wahai Al-Husain, apakah engkau akan pergi ke negeri Kufah kepada kaum yang mereka telah membunuh ayahmu dan telah menusuk kakakmu, dikenal dengan pengkhianatannya. Al-Husain tidak langsung percaya, maka beliau mengirim sepupunya yang bernama Muslim Ibn Aqil untuk pergi ke negeri Kufah melihat real kejadian di sana, betulkah mereka ingin berbaiat. Al-Husain menimbang bahwa maslahat untuk kaum muslimin adalah dengan tetap tidak berbaiat kepada Yazid. Ketika Muslim Ibn Aqil sampai di negeri Irak, di Kufah, beliau berdiam di rumahnya Hanin Ibn Urwah. Beliau diam di sana, dan saat itu yang menjadi amir bagi negeri Kufah adalah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu. An-Nu'man Ibn Bashir mengetahui pergerakan dari Muslim Ibn Aqil atas perintah Al-Husain. Tetapi An-Nu'man Ibn Bashir tidak melakukan apapun, membiarkan hal tersebut, karena beliau begitu mencintai Al-Husain. Dan beliau pun kemungkinan beranggapan sama bahwa yang lebih berhak adalah Al-Husain daripada Yazid Ibn Muawiyah. Saat itu ketika Muslim Ibn Aqil berada di rumahnya Hani Ibn Urwah, berdatangan penduduk Kufah berbaiat kepada Muslim Ibn Aqil, sampai terkumpul sekitar 18.000 orang berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim Ibn Aqil. Dan jumlah 18.000 saat itu beda dengan 18.000 zaman sekarang, jumlah yang banyak sekali, apalagi di negeri Kufah. Maka Muslim Ibn Aqil pun mengirimi surat kepada Al-Husain, wahai Al-Husain, betul bahwa penduduk Kufah betul-betul berbaiat kepadamu, berkumpul sekitar 18.000 orang. Kabar ini terdengar oleh Yazid Ibn Muawiyah di negeri Syam. Dan dia tahu bahwa An-Nu'man Ibn Bashir tidak melakukan pencegahan apapun. Maka diperintahkanlah Amir Basrah, yaitu Ubaidullah Ibn Ziyad, untuk mengambil alih kekuasaan atas negeri Kufah. Pergilah Ubaidullah menguasai negeri Kufah, mengambil alih kepemimpinan dari An-Nu'man Ibn Bashir. Muslim Ibn Aqil tahu telah datang Ubaidullah Ibn Ziyad. Maka Muslim Ibn Aqil, beliau berpikir bahwa ini momentum terbaik untuk menguasai istana Kufah. Untuk menguasai istana Kufah. Karena sebelum Al-Husain datang, kalau terlambat, bisa Ubaidullah Ibn Ziyad terlebih dahulu yang menyerang Muslim Ibn Aqil. Maka Muslim Ibn Aqil saat itu di bulan Dzulhijjah, di tahun ke-60 Hijriah, Muslim Ibn Aqil meminta orang-orang yang telah berbaiat kepada beliau, kepada Al-Husain melalui beliau, untuk berkumpul. Yang 18.000 ini dipanggil. Bertepatan di waktu tersebut, surat sampai kepada Al-Husain. Dan Al-Husain itu sudah bersiap di tanggal 8 Dzulhijjah untuk berangkat menuju negeri Kufah. Saat itu jamaah haji sedang menuju Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Al-Husain bersiap untuk pergi ke negeri Kufah. Banyak yang mencegah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, banyak yang mencegah, jangan pergi ke sana. Tapi Al-Husain berijtihad bahwa ini adalah yang terbaik untuk umat Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Beliau tetap melangkahkan kaki pergi dari kota Mekah bersama 70 keluarganya untuk menuju negeri Kufah di tanggal 8 Dzulhijjah di tahun ke-60 Hijriah. Di sisi lain, Muslim Ibn Aqil mengumpulkan 18.000 ini, dan jiwa-jiwa pengkhianatan sudah muncul di tengah-tengah penduduk Kufah. Dari 18.000 yang dipanggil, hanya terkumpul 4.000 saja. Jauh turun drastis. 4.000, Muslim Ibn Aqil menganggap 4.000 sudah cukup untuk menyerang istana Ubaidullah Ibn Ziyad. Maka berangkatlah Muslim Ibn Aqil dengan 4.000 pasukan. Sampai di depan istana Ubaidullah Ibn Ziyad, ternyata Ubaidullah Ibn Ziyad telah menyiapkan strategi. Tahu tentang jiwa pengkhianatan penduduk Kufah, di antara mereka ada yang diiming-imingi harta, ada yang ketua-ketua kabilahnya dipanggil, ada yang keluarganya, sehingga
saat itu dari 4.000 pasukan tidak sampai waktu asar kecuali hanya tersisa 30 orang saja. Jadi dari 4.000 ini dibuat bertebaran ya, mereka ada yang terimingi oleh harta, ada yang ditakut-takuti oleh pasukan Yazid yang akan datang dari negeri Syam, sehingga sisa tinggal 30 saja. Dan tidaklah Aqil meminta satu permintaan untuk mengirimi surat kepada Al-Husain agar Al-Husain tidak usah datang kemari. Maka permintaan tersebut dikabulkan sebelum Muslim ibn Aqil dieksekusi, dihukum mati saat itu. Zulhijjah di hari Arafah, Muslim ibn Aqil dihukum mati oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Surat ini pun berangkat kepada Al-Husain. Maka surat ini sampai kepada Al-Husain saat Al-Husain sedang di perjalanan. Mendapat surat tersebut, surat yang berisi peringatan dari Muslim ibn Aqil agar Al-Husain tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Kufah, karena penduduk Kufah telah mengkhianati Al-Husain dan telah mengkhianati Muslim ibn Aqil. Saat itu Al-Husain mengajak diskusi 70 keluarganya yang lain, ada wanita, ada anak-anak ya. Diajak diskusi nih, terutama keluarga dekatnya Muslim ibn Aqil. Ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mereka masih sepupuan ya. Tapi keluarganya keluarga inti. Keluarga inti mereka 70 orang. Akhirnya mereka banyak yang mengatakan lebih baik kita tetap berangkat ke negeri Kufah untuk melihat betul kejadiannya seperti apa, untuk memastikan bagaimana keadaan Muslim ibn Aqil. Akhirnya Al-Husain bismillah berangkat tetap ke negeri Kufah. Mendengar bahwa Al-Husain tetap melangkahkan kaki menuju negeri Kufah, maka Ubaidullah ibn Ziyad mengirim pasukan di bawah pimpinan 1000 pasukan ya. 1000 pasukan dikirimkan oleh siapa? Oleh Ubaidullah ibn Ziyad untuk mencegah pergerakan Al-Husain. Nah, mereka itu bertemu di daerah yang bernama Al-Qadisiyah, tempat terjadinya peperangan Al-Qadisiyah di zaman kepemimpinan Umar. Al-Hur ibn Yazid memimpin 1000 pasukan tersebut. Bertemu mereka di lokasi yang bernama Al-Qadisiyah. Al-Hur ibn Yazid menyampaikan pesan agar Al-Husain kembali ke kota Mekkah. Namun Al-Husain saat itu enggan karena ijtihad beliau yang terbaik, beliau tetap berangkat ke negeri Kufah. Ketika datang waktu sholat, ya mereka sholat berjamaah. Al-Husain sebagai imam, yang lain sebagai makmum. Mereka semua tahu tentang keutamaan Al-Husain, cucu Nabi yang Rasulullah katakan Sayyid Syabab Ahlil Jannah, tuannya para pemuda di surga Al-Hasan dan Al-Husain. Mereka tahu keutamaan Al-Husain, mereka pun menjadi makmum. Karena Al-Husain tetap ingin berangkat ke Kufah, mereka pun mengawal Al-Husain. Berangkatlah 70 beserta 1000 pasukan menuju ke mana? Menuju ke negeri Kufah. Mendengar bahwa mereka tetap melanjutkan perjalanan, maka Ubaidullah ibn Ziyad mengirim pasukan susulan. Mengirim pasukan susulan berjumlah 4.000 pasukan. Berjumlah berapa, Pak? Berjumlah 4.000 pasukan. Mereka bertemu di daerah yang bernama Karbala. Yang bernama Karbala, yaitu yang orang menyebutnya Karbala ini Karbun Wabala, ya, Karbun Wabala, ya, Karbun Wabala. Di daerah Karbala ini mereka berkumpul 4.000 pasukan bersama dengan 1.000 yang sebelumnya. Yang 4.000 pasukan ini di bawah kepemimpinan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, putranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini panglima perang dalam perang Al-Qadisiyah ketika kaum muslimin 30.000 melawan 120.000 pasukan bangsa Persia, menang kaum muslimin saat itu. Nah, putranya nih Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas berada di kepemimpinan 4.000 pasukan itu atas desakan dari Ubaidullah ibn Ziyad. Akhirnya yang 1.000 ini kumpul dengan yang 4.000. Jadi 5.000 berhadapan dengan berapa? 70. Melihat kondisi yang sudah tidak kondusif, maka Al-Husain memberikan 3 penawaran. Kata Al-Husain, biarkan aku kembali ke kota Mekah, atau biarkan aku bertemu dengan Yazid di negeri Syam, atau biarkan aku pergi ke perbatasan daerah kaum muslimin untuk mempertahankan daerah kaum muslimin jika ada serangan dari musuh, untuk bersiap berjihad di sana. Tadinya mereka sudah setuju, tapi ada bisikan kepada Ubaidullah ibn Ziyad.
mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kalah. Maka bukan mereka yang menentukan. Engkau wahai Ubaidullah ibn Ziyad lebih berhak untuk menentukan bagaimana nasib mereka. Akhirnya diberikanlah penawaran bahwa Al-Husain dapat memilih satu di antara tiga tersebut dengan syarat sebagai tawanan perang. Artinya tidak bebas tapi sebagai tawanan. Al-Husain menolak hal tersebut. Kata Al-Husain, aku tidak akan pergi sebagai tawanan. Aku orang yang merdeka, bukan sebagai tawanan. Wajar Al-Husain radhiyallahu anhu, masa pergi sebagai tawanan. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka dan mulailah terjadi peperangan. 70 enggak semuanya ikut perang karena banyak wanita dan anak-anak. Berhadapan dengan berapa? 5.000. Dari 5.000 ini enggak semuanya ikut berperang bersama 5.000. Tapi salah satunya Al-Hur ibn Yazid, panglima perang yang dari yang 1.000 pasukan pertama, itu bersama sekian puluh orang berpindah posisi bersama dengan Al-Husain. Karena yakin, ini udah jaminan masuk surga, yang lain belum tentu. Akhirnya mereka mulai berperang. Satu demi satu terbunuh dalam peperangan tersebut. Dari kelompoknya Al-Husain. Tinggal tersisa Al-Husain. Saat itu tidak ada yang berani membunuh langsung Al-Husain. Hingga ada seseorang yang bernama Sinan ibn Anas. Dialah yang pertama kali membunuh Al-Husain dengan melemparkan tombak kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya Al-Husain radhiyallahu anhu pun wafat. Dan tidak hanya itu, ada yang bernama Syamr ibn Dzil Jausyan adalah sosok yang menyembelih kepala dari Al-Husain, memotong kepala Al-Husain. Jadi yang membunuhnya adalah Sinan ibn Anas dan yang menggorok leher Al-Husain adalah Syamr ibn Dzil Jausyan. Kejadian ini berlangsung di tanggal 10 Muharram di hari Ashura di tahun ke-61 Hijriah. Saat itu dibawalah kepala Syamr ibn, oleh Syamr ibn Dzil Jausyan kepala Al-Husain radhiyallahu anhu dihantarkan kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Dan Ubaidullah ibn Ziyad saat itu di istananya memainkan kepala Al-Husain dengan tongkatnya, yang membuat Anas ibn Malik yang saat itu sudah sangat sepuh marah besar kepada apa yang dilakukan oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Kata Anas ibn Malik, itulah wajah yang biasa diciumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih para sahabat yang masih hidup saat itu ya. Wajah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan oleh mereka seperti itu. Kepalanya dijadikan sebagai bola mainan oleh mereka dengan tongkat-tongkat mereka. Dan saat itu Anas ibn Malik sangat marah dengan peristiwa tersebut. Nah, peristiwa ini ayuhal ikhwah yang disebut dengan tragedi Karbala, wafatnya Al-Husain. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas wafatnya Al-Husain? Secara langsung yang bertanggung jawab ada tiga orang, yaitu Ubaidullah ibn Ziyad yang merupakan Amir Basrah dan Amir Kufah yang baru. Kemudian ada Sinan ibn Anas dan Syamr ibn Dzil Jausyan. Ini adalah tiga sosok yang bisa dikatakan menjadi aktor utama dalam terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu warḍah. Bagaimana dengan Yazid ibn Muawiyah? Yazid ibn Muawiyah baik secara langsung ataupun tidak ikut bertanggung jawab seharusnya atas wafatnya Al-Husain karena dia adalah sebagai pemimpin saat itu. Dan Yazid ibn Muawiyah ini berbeda dengan ayahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Yazid ibn Muawiyah tidak dikenal dengan kesolehannya, tidak dikenal dengan ketakwaannya, sehingga para ulama ketika ditanya bagaimana dengan Yazid ibn Muawiyah, karena dia tidak melakukan pembunuhan langsung dan tidak ada keterangan memerintahkan untuk membunuh secara langsung, para ulama mengatakan sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal, Yazid manuhibbuhu wala nasubbuhu. Yazid, kami tidak mencintainya dan kami pun tidak melaknatnya atau tidak mencelanya. Jadi Yazid ini kami tidak mencintainya, tapi kami pun tidak mencelanya karena dia masih sebagai seorang muslim. Masih sebagai seorang muslim walaupun mungkin melakukan dosa-dosa yang cukup besar, tapi tetap dia adalah muslim. Kami tidak mencintainya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal.
Berbeda dengan posisi ayahnya yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, kalau Yazid ini para ulama tidak ada yang mencintai dia sebagaimana para sahabat dan para tabi'in yang lain. Nah, kejadian ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang dijadikan sebagai momentum bagi orang-orang Syiah di setiap tanggal 10 Muharram khususnya di Karbala untuk menyakiti tubuh mereka sebagai ungkapan kesedihan atas wafatnya Al-Husain, yang mana mereka merasa bahwa ini adalah cara mereka untuk berbela sungkawa atas wafatnya Al-Husain, dan mereka merasa bersalah karena telah mengkhianati Al-Husain. Dan cara seperti ini tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man laqama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, siapa yang di saat dia tertimpa musibah laqama al-khudud, yaitu menampar-nampar pipinya, menampar wajahnya, wa syaqqa al-juyub, menyobek pakaian, wa da'a bid'wal jahiliyah, dan mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh bangsa jahiliyah, ucapan kekecewaan atas takdir Allah, itu bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Maka apa yang mereka lakukan sama sekali tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melakukan perbuatan yang lebih dahsyat, tidak hanya menampar wajah, tidak hanya menyobek pakaian, tapi juga menusuk-nusuk tubuh mereka dengan benda tajam yang sampai mengeluarkan begitu banyak darah. Kemudian juga ketika mereka mengatakan saya bersedih atas wafatnya Al-Husain sehingga melakukan ini, kita pun ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya sangat bersedih atas wafatnya Al-Husain. Al-Husain cucu Nabi, sosok yang merupakan tuannya para pemuda di surga, sosok yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara kita melihat kesedihan tersebut tidak berarti membolehkan kita melakukan satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dikatakan kesedihan mereka itu dusta. Kenapa? Karena ada orang yang lebih mulia dari Al-Husain yang telah wafat, tetapi mereka tidak melakukan hal serupa. Ayahnya Al-Husain, Ali bin Abi Thalib, wafat terbunuh. Apakah mereka merayakan hari tersebut atau mereka melakukan perbuatan yang sama? Tidak. Yang lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, wafat juga terbunuh. Apakah mereka melakukan hal yang serupa? Tidak. Rasulullah SAW bukankah wafat di tahun ke-11 Hijriah di tanggal 12 Rabiul Awal? Apakah mereka melakukan hal yang serupa? Juga jawabannya tidak. Maka kecintaan mereka ini tanda tanya besar. Dan mereka menjadikan pengkhianatan mereka itu sebagai dalih untuk menyerang para sahabat radhiyallahu anhum. Ketidaksukaan mereka kepada Yazid itu seakan-akan menjadikan sebab bagi mereka untuk mencela Muawiyah. Padahal Muawiyah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan Yazid ibn Muawiyah. Mereka mengatakan bahwa Muawiyah ini adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak nyambung, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu kafir, maka sama saja mereka mencela Al-Hasan, kakaknya Al-Husain. Bagaimana bisa Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada orang kafir? Ya kan? Kalau mereka mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu kafir, mereka harusnya juga mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka mereka begini, apa disebutnya, pemikirannya tumpang tindih, ya. Dan apa yang mereka yakini hal tersebut sangat keliru. Karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika ditanya siapa yang mencela Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka Imam Ahmad mengatakan ma arahu alal Islam. Saya tidak melihat orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai bagian dari kaum muslimin. Saya tidak melihatnya sebagai orang Islam. Adzan dulu. Baik, adzan dulu.